Pemirsa, bencana alam longsor kembali menimpa Desa Tondok Gorang, Lembang Uruwai, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Kamis 11 Mei 2023. Dari video yang beredar, jalan penghubung antara Lembang Uruwai Barat dan Uruwai Timur terputus total akibat longsor di bagian bawah aspal jalan hingga membuat aspal jalan juga putus. Mengetahui informasi tersebut, Kapolsek Mengkendek Ibtu Andarias Tonapa bersama personil dan Babinsa turun tinjau lokasi. Berikut selengkapnya laporan Kapolsek Mengkendek Ibtu Andarias Tonapa saat berada di lokasi longsor. Tiba longsor di Tondok Gorang, Lembang Uruwai Barat, di mana terjadi longsor sehingga akses jalan yang menghubungkan antara Uruwai Barat dengan Uruwai Timur terputus total. Jadi kepada masyarakat yang akan melintas di sini, apakah itu dari Uruwai Barat menuju Uruwai Timur atau sebaliknya, kami himbau untuk melalui jalur karangan. Karena apabila masyarakat yang dari Uruwai Timur mau keluar atau mau berkunjung ke Uruwai Barat atau Bakala atau Lanterada atau Pak Tengko atau Bungkudatu, otomatis tidak bisa. Tetapi akses yang bisa digunakan adalah melalui karangan. Jadi mohon seluruh masyarakat saling mengingatkan agar tidak terjebak, karena longsor ini kemungkinan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.